kok ngakunya anak dua tak? Kok motornya RE King? Sejak kapan RE King 4,5 tak? Itu dia tuh. Dua tak, dua tak, dua tak Indonesia. Mantap. Ninja SS tahun 2013 warna kuning. Buat saudara adek, kemarin saya udah pernah nge-review motor 2 di samping ini. Ada peredam biru, ada peredam merah. Dan sekarang saya mau nge-review Kawasaki. Yang mana Kawasaki SS ini, Ninja SS, terutama warna kuning, itu langka ya. Dan langkanya seperti apa? Saya mau lihat dulu penampakan. Ini dia, Ninja SS. Saudara adek, kalau tadi kita udah lihat highlightnya, sekarang saya mau langsung undang ownernya yang kebetulan dia ternyata bukan baru pertama kali, dia lebih cinta sama RE King, tapi dia juga punya unit dari Kawasaki. Kenapa? Apakah dia mau berpaling dari RE King, dari Yamaha? Tapi langsung jelasnya kita undang aja Bang Surya Andika. Waduh, dia mau habis pulang mangkal kayaknya ini. Bisa. Gua demen loh, jaketnya, helmnya, warna kuning juga. Iya dong, ini ciri khasnya Ninja nih itu. Jaket dan helmnya harus warna hijau. Tapi kan motornya kuning. Ya nggak apa-apa. Nggak, Bang Andika, ini serius, ini bawaan unit ya? Bawaan unit. Serius, ini helmnya rare juga loh. Belum pernah dipakai nih. Hah? Tapi abang udah pernah coba? Nah, kita pakai dong. Ini helmnya aja dicari orang. Cari orang. Jaketnya coba lihat pada sana. Nah, bagusan begini. Nah, Mas Saudara Adik, ini jaketnya. Bawaan motor juga. Hah? Bawaan motor. Bawaan dealer. Bawaan dealer. Jadi zaman dulu bawaan pada saat beli motor Ninja ya, itu hadiah jaket sama helm. Yes. Bener enggak? Yes. Enggak ada yang hadiah kulkas. Ya. Kulkas. Serius lo, ini menurut gua keren. Ini tahun berapa Bang Dika? 2013. Tangan? SS, tangan pertama. BPKB lama. Masih faktur ada bawaan lahir. Bawaan lahir semuanya, sampai ban-bannya juga. Serius? Bawaan. Serius. Anginnya juga. 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 Gila sih. Masih bawaan. Bannya masih bawaan 2013? Ya. Nanti bawaan. gua cek. 2013. Nah, kenapa? Abang kan punya RE King banyak. Ya. Kok tiba-tiba muncul ada Ninja di sini? Karena gini, pas pertama abang meluncing lagu dua stroke, dua tak. Ya. Dua tak. Nah ini kan kebetulan dua tak, kan nggak harus RE King dong. Ya. Benar. Iya tuh kemarin rame tuh di Facebook gue. Iya. Ya. Kok ngakunya anak dua tak? Kok motornya RE King? Ya. Sejak kapan RE King 4,5 tak? Itu dia tuh. Kecuali gue pajang Supra di situ. Baru. Boleh komentar. Kenapa? Tolong. Nih saudara adik yang baik hati, yang budiman, tolong dong. Kenapa saya majang motor RE King? Ya karena memang saya punyanya itu doang. Betul. Kecuali saudara adik yang mau membagikan ke saya. Ya saya pajang motornya, namanya motor dikasih enggak? Saya kasih buat adik. Wah, luar biasa nih orang. Dia bikin giro. Oh biasa main ini sih, bayar belakangan ya. Dan ntar tagih kalau udah beres gitu.
Bang Dika, kembali lagi ke Ninja. Ya. Ninja SS ini kan bisa dibilang rare. Rare, benar. Apakah ini mau dijual? Ini. Ini, nih, saya kasih tahu nih. Kalau ini kan ada nih pemain internasional, pemain balap ya. Namanya, pembalap. Pembalap ya. Pemain balap nggak ada urusan. Pembalap itu namanya Om Rifat Sungkar. Sungkar. Kemarin beliau, dia pakai ini. Nah, saya lihat beliau mengendarai ini Ninja warna kuning nih sama Bang Ade. Tapi yang saya tahu, karena dia seneng, nggak ada maksud dia ngegoreng motor Ninja. Nggak ya, ada. Cuman sekedar memang dia seneng warnanya kan. Betul. Kalau untuk masalah buat jual, ntar dulu kalau seandainya dia ngejual Om, juga, Om Ripat harus ngejual, baru saya jual gitu. Dan bener ya? Harganya berapa dulu nih? Bener gitu. Ya? Ntar tuh, jadi boleh buat saudara-saudara adek lihat di video saya sebelumnya, yeah. Itu ada Om Ripat, Bang Ripat Sungkar, San Mori bareng pakai Ninja SS warna kuning. Nah. Tadi dia bilang, ini dijual nggak? Kalau emang ini dijual, ya. Saya nunggu. Bang Rifat Sungkar motornya itu mau dijual nggak? Ya. Kalau emang itu dijual, ini saya jual. Jual. Kalau itu nggak dijual? Nggak dijual. Nah, tapi lo ketawa? Sombong amat saya. Keren. Untuk ya, spek mesin, Bang? Hah? Spek mesinnya? Spek mesin oke, Bang. Joss ini, Mas. Masih tangan apa? Masih nol? Masih nol. Thank you, belum ada repaint. Gue naksir loh ini. Belum ada repaint. Gue naksir nih. Keren. Gagal, makin enak, ganteng. Enak banget pakai Ninja. Tapi sayangnya gue gak suka Ninja. Ntar lu ngompol lagi. Gue mau nyari yang klasik lagi. Kalau bisa yang di bawah tahun 2000. Iya. Karena ini kan udah 2013. Iya, di bawah tahun 2000. S dong. Iya, kalau bisa gue yang pertama kali Ninja. Nah. Yang, oh Ninja S. Ninja S. Iya, dan iya. Dan itu lebih langka. Betul. Nah, kalo terus kalau ada pun, ya belum tentu kondisi mesin. Iya. Dan ini istimewanya, ini bukan istimewa lagi, udah city mewa ini. City mewa. City mewa, bannya tembus. Tembus. Bannya tahun 2013. 13 tuh. Bukan bongkar-bongkaran, bukan copot-copotan. Kembangnya masih ada. Tuh, tahunnya, Bang. Tuh. Bukan. Ada, ntar kita cari. Ntar kita cari. Lagi dan lip. Dan yang jelas ini motor kondisinya pun masih orikintil. Nah. Edan Ninja SS. Gue takjub sih sama motor ini. Karena apa? Motor rare dan bannya tembus. Ya, walaupun yang di sebelah kanan kirinya juga rare, tapi bannya nggak tembus. Bannya nggak tembus. Nah, ini keren Ninja SS. Pokoknya kita nggak usah ngebahas banyak tentang Ninja. Tapi yang gue salut, ini motor ada masih yang begini. Ada. Gitu kan? Ya, mungkin pemakaiannya apik bang, dianya. Nggak sembarangan. Kadang-kadang kan orang kan zaman dulu ketika motor ini turun dari showroom ada yang ditrondol-trondolin kayak ya. Vion apa ini kan memang mutlak. Nah, buat saudara Ade, ini kan baru beberapa koleksi dari Bang Andika yang kebetulan beliau adalah aslinya pecinta R-Racing. Pecinta R-Racing. Tapi kalau dari merek lain ternyata ada yang rare, ya, ya dia pakai juga. Ini buat pelengkap warna aja, Bang. Kok bisa? Kayak lagu Pelangi-Pelangi. Gimana? Merah, kuning, hijau. Hijaunya ngapain jauh-jauh ini? Oh iya, hijau. Ngapain ember ditunjuk, ngapain jauh-jauh? Di langit yang biru, bener gak? Aduh. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Oh, bener. Keren gak? Bener, keren. Nah, buat saudara Ade, ya. Gue langsung saja, Bang. Gue mau tanya, waktu itu gue kan sempat datang ke sini nge-review bahwa abang gue request mau ngerestorasi total R-E King God. Udah jadi belum? Alhamdulillah udah selesai, udah mateng, udah tinggal bawa Bang Ade. Tinggal ntar kita bikin kuitansi apa segala macam gitu. Gue demen yang begini. Kita lihat aja yuk. Ya ke dalam. Ya, kita mau lihat R-E King Gold full restorasi yang gue pesen sama Bang Andika. Nah.